385 jamaah haji asal Kabupaten Asahan dilepas dan diberangkatkan dari Masjid Agung Kisaran Asahan. Isak tangis pun mewarnai dari para sanak saudara yang mengantar keluarganya untuk melakukan rukun Islam kelima tersebut. Dalam rombongan keberangkatan, ada seorang lansia yang merupakan haji tertua yang terpaksa menggunakan kursi roda saat berangkat haji. Adapun total dari 385 jamaah haji yang berangkat terdiri dari 153 orang jamaah laki-laki dan 232 jamaah perempuan yang berangkat pada kloter kedua melalui embarkasi Medan. Haji Surya, Wakil Bupati Asahan, berharap para jamaah haji yang berangkat pada tahun ini tetap sehat, selamat sampai nanti kembali ke tanah air, serta menjadi haji yang mabrur. Selain seorang nenek, jamaah haji tertua usia 85 tahun, ada juga jamaah haji termuda yang berusia 20 tahun. Tetap harapan Bapak ya, kepada para calon. Jaga kesehatan lah, lebih banyak minum, menyesuaikan cuaca di Mekah dan Madinah ya kan. Supaya menjadi haji yang mabrur, itu aja lah. Dari segi pemerintahannya Pak, misalnya mereka supaya lebih ya, sopan. Supaya lebih baik dan dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah, supaya kembali nanti menjadi haji yang mabrur. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.